Bagaimana sih Kang, supaya saya cepat dapat pekerjaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Mungkin sekarang ini ya, kondisi pandemi, kondisi COVID ini banyak yang dirumahkan, banyak yang mohon maaf di PHK atau tidak punya pekerjaan, dan banyak perusahaan-perusahaan yang menolak karyawan baru, bahkan banyak yang di PHK kan gitu. Terus bagi Anda yang pengen punya pekerjaan, apa yang harus dilakukan? Nah, memang kondisi seperti ini seperti seolah-olah dibuat untuk melemahkan mental, spiritual, kekuatan batin, emosi yang positif, dan harapan. Justru disitulah yang harus Anda hancurkan. Maka kalau Anda pengen punya pekerjaan, atau Anda pengen punya usaha, atau Anda pengen jadi seorang bos, pengen jadi apapun, hancurkan satu perilaku buruk ini di dalam diri Anda. Bukan hanya sebatas mencari pekerjaan, bahkan Anda bisa jadi seorang bos, bahkan Anda bisa menjadi seorang manager, director, atau pemilik toko, pemilik usaha. Bukan hanya sekedar menjadi karyawan, bahkan bisa melebihi itu. Yaitu sifat ini Anda hancurkan dari diri Anda. Apa itu? Mental block, mental negatif, mental buruk. Apa sih itu? Mental block adalah sebuah daya, kondisi, mental, pikiran seseorang yang lemah, sehingga tidak mampu berkonsentrasi, tidak mampu berupaya, tidak mampu membuat sebuah keinginan. Jatuh dan melemah itu mental block. Dan bukan hanya merusak mental block kesuksesan Anda, tapi kadangkala menggerogoti iman. Karena apa? Mental block ini efeknya banyak. Kecemasan, rasa takut, takut gagal, takut tidak berhasil, takut salah, ragu, pesimis, ya. Kayaknya sudah saya coba kok gagal terus ya. Kapok, trauma, itu mental block. Ragu, terlalu banyak milih-milih tapi nggak mau ambil kesempatan, menolak kesempatan, itu mental block. Maka hancurkan dari diri Anda, munculkan mental yang positif, mental yang semangat, pemberani, berani mencoba dan mencoba. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses atau masih belajar. Dan minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal lain Anda bisa gunakan sarana dari saya, cincin Sulaiman, untuk mendapatkan berkah energi Nabi Sulaiman supaya diberi kekayaan, rezeki dan kekuatan mental. Seperti Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Barakallah. Saya Kang Masran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.